suara gue gendrin. Suara gue gendrin. Berapa senti ini? 45. Ini 46. 46 ya. 6 senti. Ini berapa mas itu? Yang ini 1 juta. 1 juta. Tuh. Gua enak tau orang. Yang duit mas. Tinggal iseng duit. Di sini ada? Di sini. Nah ini ukuran berapa mas ini? Ini ukuran sekitar 40 cm. Masih tetek gue ini mas. Kok masih tetek gue itu? Belum finish. Belum finish semua. Penawaran ini 600 mas. 600 teman-teman. Ukuran 40? 40. 40 cm, siro. Istimewa teman-teman. Bagus ini, besar. Kodenya bagus ya mas ini? Kodenya besar. Jantan. Jantan. Ini dari kecil di sini juga mas? Dari size 20 cm. Tadi kita di-share lah, belajar pengalaman di kontes teman-teman. Sekarang giliran Mas Rio. Untuk aja perkenalan dulu lah. Perkenalan dulu biar kenal semua. Siap. Sebenarnya udah terkenal, cuma biar formalitas aja. Ya, perkenalkan saya Rio Hananta. Saya di sini sebagai pengelola, salah satu pengelola lah di showroom Damar Koi Center, tepatnya di Desa Blimbing Kidul, Kaliwungu, Kudus, seperti itu. Kita menyediakan berbagai jenis ikan, mulai dari soa, siro, kohaku, susui, terus soragoi, semuanya lah, banyak lah seperti itu. Kita ada harga 40.000 sampai 5 juta juga ada, tergantung kualitas ikannya. Yang berapa contoh yang dijual ini? Monggo mas, Rio. Nah, ini yang tanco. Ini beberapa contoh yang jual ini tanco kohaku. Size nya 35 cm, dia ori. Terus dia ini jantan, tapi bodinya seperti begini. Ini yang 1,2. Nah, ini 1,2. Putihnya bagus ya teman-teman. Putihnya bersih, kepalanya juga bersih, putih, seperti putih salju. Kalau yang soa ini Kindai Soa. Istimewa ini merahnya. Wow, strong banget. Ini jantan 35 cm. Ini cukup dibanderol 600.000 saja. 600.000 saja. Murah dapet pokoknya. Dapat punuk ini toh. Iya, punuk ikan ini. Merahnya juga tebel. Seperti itu. Strong. Di Damar Koi Center ya. Yeah. Damar Koi Center ini dari pemula misalnya baru-baru coba-coba juga monggo silakan ke sini ketemu Mas Rio, sampai yang pas kontes juga ada ya Mas. Nah, saya sebenarnya agak ini Mas. Penasaran. Yes. Di sini kan sebenarnya modalnya maaf ya, Mas. Yes. Modalnya kolam terpal tapi jualnya istimewa, teman-teman. Model di sini kolamnya terpal, ada banyak, cuman banyak Mas. 1 2 3 4 5. Ada mungkin 5 sampai 7 gitu ya, kolam terpal. Cuman jualnya bagus, kenceng, kualitasnya bagus-bagus. Nah ini awal-awal mula bisa jualan ini seperti apa Mas Rio? Untuk awal memang saya sendiri sebenarnya sudah hampir setahun jualan sendiri. Jualan sendiri, lambat laun, terus diajak join sama teman-teman, sama Mas Marcel, sama Mas Marcel, ya termasuk Mas Marcel, terus yang punya tempat ini sendiri itu Pak Sumaryoto, untuk mengembangkan lagi lah. Karena dulu kita memang, saya pribadi dulu memang belum fokus untuk terjun kontes seperti itu. Setelah kita join, kita mengembangkan, karena kan memang koi sendiri bukan hanya istilahnya kita hanya jual seperti itu, tapi ternyata koi juga memang ada kejuaraannya. Makanya kita bergabung, akhirnya kita fokuskan untuk salah satunya ya jual beli koi, terus kita untuk kontes seperti itu. Karena di Kudus sendiri pun memang belum banyak teman-teman yang seller. Wow. Itu juga ikut kontes ya, seperti kalau itu. Kalau seller banyak mas? Kalau seller banyak, tapi ya, yang seller banyak. Sekalian kontes itu memang jarang tes. Makanya kita ikut berpartisipasi meramaikan kontes-kontes yang ada di luar kota itu sendiri. Oh, jadi bagus buat meramaikan dunia perkoyan ya mas. Ya, terutama di Kudus juga, biar ada yang perwakilan naik terus lah, biar di kota-kota juga ini makin rame. Siapa tahu nanti kontesnya juga sampai putus ya mas. Ya betul. Jadi ketika kita kan berpartisipasi di teman-teman luar kota, jadi ketika Kudus itu
mengadakan kontes, jadi seenggaknya teman-teman itu juga akan bergabung ke sini seperti itu. Rencananya sih Kudus sendiri ini baru wacana ya, kemarin dari sepo-sepo Kudus itu tahun 2022 itu kita akan Kudus insya Allah mengadakan kontes. Doakan aja teman-teman, semoga jalan lancar lah nantinya. Semoga nanti kontesnya jadi teman-teman, jadi di Kudus juga ramai lagi ya. Ya betul. Ini Semprong. Juga ini kecil, kecil tapi istimewa ini merahnya. Tinggal madetin suminya, punuknya juga dapat. Tinggal dikiping lagi, tinggal mutin skin karena kemarin juga baru kita fokus ke color. Jadi skinnya ini masih belum bersih. Ini tinggal diwear jam aja. Ini udah dijual apa belum mas ini? Ini dijual. Dijual-jual. Ini 350.000 dengan kualitas yang merahnya strong banget ini. Nah, kualitas istimewa teman-teman. 350. Nanti misalnya nego ya. Boleh mas. Nanti lah. Nah. Tergantung mau ngambil berapa. Nah. Nanti bisa dibicarakan di lokasi. Ya, siap. Nah, yang mana lagi mas? Nah, ini juga. Wah, ini munuk juga ini. Ini tinggi nih punuknya nih. Nah, ini wah, iwai-iwai munuk kabeh malah. Nah, seperti itu. Ini juga, tapi ini belum begitu tebal ya. Beninya karena masih mungkin kita juga akan color lagi kalau belum laku seperti itu. Kalau sudah laku ya sudah. Alhamdulillah. Yang ini berapa mas ini? Yang ini sama, 350.000 aja dengan punuknya tinggi banget ini. Ya. Seperti ya, itu. Di sini pokoknya harganya murah lah. Terjangkau pokoknya. Sesuai kualitas. Sesuai kualitasnya. Ini juga doit. Doitnya ini doit Sanke. Cuma doit dia memang belum naik ini. Belum naik. Ini masih kategori. Kategori dia mungkin perlu dikiping lagi lah. Biar dia suminya ini naik. Merahnya juga udah bagus. Ini juga kemarin habis di kiping warna color. Makanya warnanya ini merahnya bisa strong. Suminya ini juga jantan 33 cm kalau nggak salah ini. Ini kita bandrol 600.000 saja. Istimewa. Seperti lagi minion, bahan keeping istimewa ini. Ini Showa Doit sekitar 20 cm. 20 lebih sedikit ya. Ya, ini motogurunya yang kiri juga sudah mulai timbul. Jadi nanti kalian ya kiri. Semoga juga imbang nantilah. Dia juga suminya juga enggak masir, tinggal madetin ini bersih. Skinnya juga tinggal warna juga kita tinggal naikin warnanya. Modalnya udah ada. Sudah ada. Ya, tinggal kita dikasih makan yang enak sedikit lah. Biar warnanya tambah strong, ya. Suminya tambah padat. Ya, buat kasih itu. Makan yang foto larang sidik. kalau yang di kolam ini itu harganya murah untuk size 20-25. Over ekor kita harga 50 ribuan. Harga 50-an untuk kolam ini. Untuk size 30-35 yang ada di kolam ini cukup 250 sampai 350.000 aja. Oh ya, kita punya grup lelangan itu namanya DKC Auction. DKC Auction itu di WhatsApp. Nanti kalau memang mau join silahkan hubungi saya atau Mas Marcel. Gitu. Nanti nomornya Mas Rio, nanti sama Mas Marcel nanti tak cantumin di deskripsi gitu. Ya, boleh. Mau tanya-tanya dulu boleh ya, Mas? Boleh, boleh, nah, boleh. Mau langsung ke sini juga boleh, teman-teman. Ini jadi kalau baru. Ini masih ready, Showa Goi yang sudah sold out itu yang di akuarium ini, yang di tengah ini kita sudah sold out. Terjual ya? Ya, sudah terjual. Yang masih ready itu masih ready juga. Masih ready juga. Masih banyak pilihannya. Kalau yang itu balai Showa Goi, Ca Goi itu kita jualnya murah. Murah ya. Itu size 25 up itu kita 75 ribuan. Ya. 75 ribuan. Kalau yang sana juga sama 75 ribuan. Kalau yang akuarium ini itu dari ini variasi. Ini kalau yang siro ini kalau kita ecer itu 300 sampai 400. Kita itu sebenarnya ada 10 akuarium karena di belakang itu tidak memungkinkan untuk menambah akuarium. Jadi kita ada di dalam itu ada 4 akuarium. Di sana juga ada Ca Goi yang rencananya berangkat ke Banjarnegara nantinya. Ini biasanya ngirim luar kota juga ya mas? Ya, kita juga ngirim luar kota kalau ada pesanan. Sudah beberapa kali kita ngirim luar kota itu ke Bekasi, ke Bogor, Temanggung, Magelang, terus Banjar juga. Iya, kalau
memang seller kita yang di luar kota itu kadang butuh stok, juga kita akan kirim ikannya. Nah, ini acara penghobi koi kalau sore itu kayak gini aja teman-teman sebenarnya. Main-main koi nanti laku untuk duit itu ya, Mas. Menang kontes mangkat gitu ya. Cuman kayak gitu teman-teman. Jadi asik, silakan yang baru-baru tertarik koi diramaikan lagi, yang sudah koinnya ditambah, yang udah punya kolam, kolamnya ditambah. Iya, Mas. Ya, kalau bisa di-upgrade kualitasnya. Nah, kualitas. Datang aja ke Damar Koi Center. Nah, insyaallah harga bersahabat. Harga bersahabat, silakan datang ke sini, teman-teman. Semoga sukses, Mas, lancar. Amin, 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 amin. Sementara gitu dulu, Mas Marcel. Mas Nuwun. Mas Rio juga. Ya, sebenarnya saya juga ngambil ikan lelangan, tapi cuma kecil saja, teman. Belum bisa beli yang besar. Duitnya belum cair. Makanya dukung dukung channel ini, teman-teman. Nanti kalau duitnya cair, nanti beli yang besar, bisa review ikan yang besar-besar ya. Gitu ya, Mas. Ya. Matur nuwun. Sami-sami. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.